kasih Tuhan, senang sekali kami boleh melayani Bapak Ibu Saudara siang hari ini pada persekutuan doa di hari Jumat PD Moria dengan PD Immanuel. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Saya bersyukur kalau kita masih boleh sama-sama menikmati kasih setia Tuhan sepanjang minggu yang lalu, dan saya percaya minggu ke depan pasti jauh lebih baik daripada minggu yang lalu. Amin. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, di kantor, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap memuji Tuhan? Sama-sama kita masih memuji Tuhan. Amin. Mari rasakan kebaikan Tuhan siang hari ini. Silakan. Kita sembah Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Karena kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang kaya. Kami tidak akan menabur Tuhan tanpa kami menuai ya Bapa. Kami tidak akan berjalan tanpa kami berlari Tuhan lebih kencang untuk mencapai Engkau ya Bapa. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan. Kami percaya angin yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Kami percaya hujan berkat yang baru Tuhan berikan buat setiap kami ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami katakan Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di kantor, di mobil, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini, percayalah Tuhan kita omnipresent. Dia hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Takut, takut bimbang.
bersamaku. Terbaik.
ditinggikan. Engkau baik. Kami mau katakan Tuhan baik dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau lebih kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa ini yang Tuhan izinkan supaya kami berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus melawat setiap daripada umat-Mu yang mendengarkan supaya Tuhan kehidupan kami boleh berbuah dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami bagaikan tanah yang gembur, siap untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa secara online. Nama saya Pastor Debbie Katarina. Dan saya menyapa setiap daripada saudara dari Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend. Dan Persekutuan Doa Moria Sinar Mas. Ya, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sehingga saya bisa membawakan firman Tuhan hari ini. Yang berjudul Strong Family atau Keluarga yang Kuat. Nah, saudara tentunya pertama-tama kita harus tahu blueprint keluarga itu apa. Kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Karena kalau sebuah bangunan sedang dibangun, itu arsiteknya pasti harus selalu melihat cetak birunya, melihat blueprintnya ya. Untuk kontraktornya, tukang-tukang, semua harus mendapatkan cetak biru yang sama supaya bangunan yang dibangun itu tidak salah, tidak melenceng dari desain awal yang diinginkan oleh arsitek ataupun interior desainnya. Nah, jadi kita akan lihat blueprint Tuhan bagi manusia. Kita lihat Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia, itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak.
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat barusan yang kita baca, kita akan menyadari bahwa tujuan mula-mula kenapa Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, lalu Allah memberkati mereka, Allah memberkati Adam dan Hawa di dalam satu pernikahan yang kudus, ya. Lalu Tuhan itu berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan beranak cuculah. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan be fruitful, berbuahlah, ya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan itu ingin supaya keluarga yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa menjadi keluarga yang berbuah. Bisa beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan isinya, berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Itu adalah blueprint Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada. Nah, kita harus tahu satu hal, bahwa ternyata pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Bukan Adam yang kepengen untuk menikah, bukan Adam yang kepengen membuat keluarga. Tapi Tuhan yang kepengen supaya Adam dan Hawa ini membentuk suatu keluarga. Karena Tuhan mempunyai tugas, Tuhan memberikan mandat kepada keluarga ini untuk bisa menjadi pengelola bumi. Nah, kalau kita menyadari bahwa blueprint Tuhan itu untuk keluarga sedemikian dahsyatnya, maka pasti kita akan menjalani kehidupan pernikahan kita, menjalani kehidupan rumah tangga kita itu dengan lebih berhati-hati. Ya, kalau kita tidak tahu blueprintnya, mungkin kita bisa salah jalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita. Saudara, definisi keluarga. Keluarga itu adalah unit yang terkecil dalam masyarakat. Ya. Terdiri dari satu atau dua orang tua beserta biasanya anak-anak. Dan mereka berbagi goal atau tujuan hidup dan berbagi values atau nilai kehidupan. Memiliki komitmen jangka panjang seumur hidup. Jadi kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, itu tujuannya jangka panjang sampai maut memisahkan kita. Nah, dan keluarga itu biasanya tinggal dalam satu rumah. Itu definisi keluarga yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kita melihat dewasa ini di sekeliling kita, sudah banyak sekali pengaruh dunia yang masuk di dalam keluarga, sehingga banyak keluarga-keluarga sudah tidak seperti ini lagi. Ada keluarga yang disfungsi, ada keluarga yang ayahnya tidak berperan di rumah, ada keluarga yang ibunya sangat dominan, ada keluarga yang anak-anaknya terluka, ada keluarga bahkan yang broken home, yang sudah terjadi perceraian di dalam rumah tangganya, sehingga baik suami maupun istri menjadi korban dari perceraian itu, korban perasaan. Lalu anak-anak juga menjadi korban, emosi mereka bagaikan roller coaster karena tidak tahu bagaimana cara menghadapi badai yang terjadi di dalam keluarga mereka. Saudara, tentu kita semua menginginkan punya keluarga yang ideal, punya keluarga yang berfungsi, punya keluarga yang berperan di dalam kehidupan kita. Kita merindukan punya keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena keluarga yang bahagia itu sangat mempunyai peran yang penting di dalam menentukan keberhasilan kita. Baik keberhasilan di marketplace, keberhasilan di dunia pekerjaan kita, dalam karir kita. Kalau keluarga kita tidak baik di rumah, kita pergi kerja juga dalam hati yang campur aduk, sehingga pada waktu bekerja kita tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaan kita, sehingga prestasi kita juga biasa-biasa aja atau tidak terlalu baik.
Jadi keadaan di rumah itu menentukan bagaimana kita akan memberikan performa dalam dunia pekerjaan kita. Kalau dalam kasus saya dan suami saya, kami berdua adalah hamba Tuhan, jadi keluarga kami adalah keluarga hamba Tuhan. Suasana di rumah itu juga akan mempengaruhi bagaimana kami melakukan pelayanan kami. Bagaimana kami membawakan firman Tuhan. Bagaimana kami berinteraksi dengan jemaat di gereja kami. Ya, karena itu saudara, menyadari betapa pentingnya peran keluarga. Kita perlu memperhatikan keluarga kita masing-masing. Nah, di slide yang saudara lihat ini foto keluarga kecil saya, keluarga inti saya ya. Kami sudah menikah hampir 25 tahun saudara ya. Nah, kami dikaruniai Tuhan dua orang anak yang luar biasa. Anak pertama yang sulung, seorang putri namanya Angeline, sudah berusia 22 tahun dan dia sedang bekerja di Singapura. Setelah lulus kuliah, dia memutuskan untuk bekerja di Singapura mencari pengalaman. Lalu putra kedua yaitu seorang anak laki-laki namanya James, usianya 12 tahun. Saat ini sedang duduk di kelas 1 SMP. Ya. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberikan anak-anak yang luar biasa, mempunyai bakat, talenta yang sedemikian rupa sehingga kami sebagai orang tuanya juga harus membantu untuk mengasah bakat mereka ini. Talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Nanti saya akan berikan kesaksian lebih lanjut tentang keluarga kecil kami. Tapi sekarang saya mau saudara melihat gambar yang berikut ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar sebuah kapal, tapi bukan kapal sembarang kapal. Ini adalah gambar kapal perang. Saudara, seringkali kita di dalam kehidupan berumah tangga membayangkan keluarga kita ini seperti kapal pesiar. Jadi hanya untuk bersenang-senang saja. Ya gak ada salah, yang salah dengan hal itu. Tapi saya cuma mau bilang bahwa kalau keluargamu bagaikan kapal pesiar, itu artinya orang-orang di dalamnya tidak terlatih. Nanti pada saat badai datang, orang-orang di dalamnya, anggota keluargamu tidak tahu harus bagaimana. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang kapal induk, tentang kapal perang, setiap orang di dalamnya itu terlatih, saudara. Mereka tahu apa yang harus mereka masing-masing lakukan. Dan mereka mempunyai tugas yang khusus. Mereka tahu visinya apa, kenapa harus berlayar. Dan saudara, mereka juga memastikan bahwa mereka melakukan setiap peran mereka supaya kapal perang ini, kapal induk ini boleh berlayar dengan baik, melakukan tugasnya lalu balik lagi ke pelabuhan. Saudara, ibarat sebuah kapal yang mengarungi lautan luas atau samudra. Kapal itu harus nomor satu tahan uji, sanggup bertahan menghadapi setiap musim dan tantangan serta badai yang mungkin terjadi. Nah, kalau keluarga kita diibaratkan seperti sebuah bahtera atau kapal, saudara, pastikan bahwa orang-orang di dalamnya ini tahan uji. Ketika badai datang, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, badai kehidupan akan sangat mungkin menghancurkan keluarga kita. Saudara tidak perlu tanya apakah badai akan datang. Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini, setiap keluarga pasti pada satu titik akan pernah mengalami yang namanya badai kehidupan. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dan anggota keluarga kita dengan sebaik-baiknya, maka pasti kita bisa melewati badai dengan baik juga. Karena kita percaya satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kapal kita. Yang percaya katakan amin. Badai boleh datang, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ibaratkan keluarga kita ini seperti sebuah kapal, ya, kapal induk yang tadi kita lihat itu pasti memiliki navigasi yang baik. Mempunyai perencanaan, mempunyai peralatan yang jelas, alat-alat yang berfungsi, ya. Nah,
itu setiap anggotanya harus memastikan awak-awak kapal itu setiap hari bukan cuma membersihkan kapalnya, tapi juga mengetes peralatan-peralatan yang mereka punya bahwa itu akan berfungsi dengan baik ketika dibutuhkan. Ya. Kemudian yang jelas saudara, sebuah kapal pasti memiliki kapten dan awak kapal yang handal. Dan kapten dan awak kapal yang handal ini tidak bisa didapatkan kalau tidak melalui pelatihan. Mereka harus melalui pelatihan. Dalam keluarga kita, apakah kita sudah berlatih? Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kita harus berlatih. Berlatih untuk menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik. Setiap hari semakin baik, maka akan tercipta surga di atas muka bumi. Banyak orang bilang, keluarga itu ibaratnya seperti surga di atas muka bumi atau seperti neraka di atas muka bumi. Anda ingin selangkah lebih dekat ke surga atau selangkah lebih dekat ke neraka? Itu bisa ditentukan dari suasana rumah Anda. Nah, kemudian kapal kita tadi harus dipastikan juga bisa balik ke pelabuhan semula dengan selamat. Tidak ada anggotanya yang tercecer atau yang tertinggal. Efesus 2 ayat 20-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah saudara, kalau rumah tangga kita diibaratkan sebuah bangunan, kita harus pastikan bahwa dasarnya itu dasar yang kokoh, dasar yang teguh, tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri dan pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima selama ini dari gereja. Saudara, baru setelah itu kita akan bisa membangun keluarga kita itu menjadi bangunan yang indah. Dasarnya dulu harus dibenarkan. Apakah di dalam keluarga kita sudah ada mesbah keluarga, di mana keluarga kita sama-sama suami istri, orang tua anak datang dan berkumpul bersama, ya, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, dan mendiskusikan firman Tuhan bersama-sama. Ada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang berkata, "A family that prays together stays together." Sebuah keluarga yang berdoa bersama-sama, mereka akan hidup bersama-sama juga, langgeng artinya. Ya, jangan pernah lupakan Tuhan dalam keluargamu. Libatkan Tuhan dalam keluargamu, dalam setiap keputusan yang akan engkau ambil. Mau pindah kerja kah? Apakah mau menyekolahkan anak di mana? Mau pindah rumah? Semuanya harus melibatkan Tuhan. Mengambil cicilan harus melibatkan Tuhan. Karena kalau enggak, nanti akan bubar perencanaan kita kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan itu. Ya, ibaratnya kalau kita mau membuat perencanaan, tuliskan dengan pensil, lalu berikan penghapusnya kepada Tuhan. Berikan Tuhan ruang untuk merubah apa yang tidak selaras dengan dia, supaya menjadi selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, saudara, di dalam membangun strong family ini, masing-masing anggota keluarga harus mengerti dengan jelas akan posisi dan fungsinya. Bahwa sebagai seorang ayah, dia adalah kepala atau provider. Ya. Artinya dia harus menyediakan kebutuhan hidup untuk keluarganya. Nah ini kadang-kadang masih tetap harus diajarkan loh saudara. Karena zaman sekarang ini banyak laki-laki yang tidak mengerti kalau peran sebagai suami dan sebagai ayah itu harus menyediakan nafkah untuk keluarganya. Makanya banyak sekali sekarang para istri yang menuntut perceraian di pengadilan dengan dasar tidak dinafkahi oleh suaminya. Kita tidak mau menjadi keluarga yang seperti itu.
Oleh sebab itu, saya mendorong para suami, para ayah untuk mengambil fungsinya, melakukan perannya sebagai provider, sebagai imam di dalam keluarga, sebagai raja juga di dalam keluarga. Nah, istri adalah penolong yang sepadan, ya. Istri diberikan kepada suami untuk menjadi penolong. Penolong ini kalau dalam bahasa aslinya adalah ezer, di mana itu kata yang sama yang dipakai ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu dan dia akan menjadi penolong. Kata yang sama, saudara, ya, bahwa peran Roh Kudus untuk menolong umatnya itu adalah peran yang sama yang akan dimainkan seorang istri di dalam kehidupan suaminya. Apakah kita sebagai istri sudah menjadi penolong yang seperti itu? Di masa yang sulit, kita bisa memberikan encouragement, memberikan dorongan. Ya, bukan untuk menasihati suami kita, bukan untuk menggurui dia. Ya, bagaimana sebagai seorang istri kita bisa memberikan masukan, tapi dengan nada yang rendah, supaya tidak terlihat ingin menggurui suami kita. Karena suami tidak suka digurui oleh istrinya. Penolong yang sepadan, memberikan masukan-masukan yang berarti, memberikan nasihat-nasihat yang berdasarkan firman Tuhan, supaya suami kita bisa mengambil keputusan yang benar. Sangat penting sekali peran yang dimainkan oleh seorang istri, seorang ibu. You are the queen of the house. Engkau adalah ratu di dalam rumahmu. Pastikan istanamu indah dan anggotanya semua berbahagia di rumah itu. Nah, kalau ada anak-anak juga, anak-anak harus tahu peran mereka, ya, bahwa mereka sebagai murid harus belajar sebaik-baiknya. Sebagai anak, menjadi anak yang baik, yang mau terlibat dalam pergumulan orang tuanya, berdoa bersama-sama, ya. Nah, maka akan menjadi rumah yang sangat menyenangkan daripada kalau punya anak yang rebellious, yang berontak, tidak mau nurut sama orang tuanya. Tapi anak-anak yang nurut itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus dilatih, harus dibimbing, harus dididik. Dan itu adalah peran orang tua untuk melakukan didikan buat anak-anaknya. Dan of course ada Tuhan sebagai pemersatu dalam keluarga kita. Kalau tidak ada Tuhan, sia-sia kita membangun kota, sia-sia kita membangun keluarga kita. Jadi pastikan selalu ada Tuhan dalam rumah tangga kita. Nah, saudara, untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, to build a strong family, kita harus pastikan yang namanya orang tua mengerti visinya Tuhan dan menghidupinya. Sebagai orang tua, kita harus tangkap dulu visi Tuhan buat keluarga kita ini apa. Jangan sampai kita punya keluarga yang cuman asal jalan. Tapi harus tahu visi Tuhan buat keluarga kita. Bapak ibu yang bekerja di marketplace tentunya setiap Senin selalu mempunyai rapat direksi, ya kan? Selalu meeting dan membicarakan hal-hal yang berarti untuk perusahaan Anda. Selalu diingatkan kembali visi dari perusahaan apa, misinya apa. Nah, hal yang sama kita perlu terapkan ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing. Di rumah kita diperlukan visi keluarga, misinya apa, supaya setiap orang bisa tahu ke arah mana keluarga ini mau dibentuk, ya. Visi adalah panduan bagi keluarga kita, sehingga setiap orang akan tahu ke arah mana keluarga ini mau pergi dan menghindari kebingungan, terutama pada masa-masa yang tidak mudah. Kalau sempat melewati masa yang tidak mudah, pergumulan di dalam keluarga kita, maka masing-masing anggotanya akan teringat visi keluarga tersebut dan kembali kepada visi yang mula-mula bisa bertahan karena sudah belajar tentang visi dari keluarganya dan values-values yang diterapkan di dalam keluarga tersebut. Habakuk pasal yang kedua ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan tuliskanlah penglihatan. Tapi kalau kita baca dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan vision. Write down the vision. Tuliskan visi itu, blueprint itu. Supaya semua orang dapat mengetahuinya.
apa visi keluarga, terutama orang-orang yang ada di dalam keluargamu, anggota keluargamu sendiri. Saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi normal. Maksudnya apa, Bu? Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, keluarga kita harus menjadi keluarga yang berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Karena apa? Tuhan mengutus kita bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Apalagi dengan pergumulan, dengan zaman yang semakin modern. Pergumulan yang dihadapi anak-anak kita itu sudah beda sekali levelnya dengan kita yang dulu, saudara. Waktu kita masih anak-anak. Problem kita gak seberapa kalau dibandingin anak-anak zaman sekarang. Dengan banjirnya informasi, dengan teknologi yang begitu canggih. Mereka mempunyai pergumulan yang sangat tidak mudah. Ya, anak-anak kita mungkin sekarang dengan mudah melihat sosial media sehingga mereka terjebak membanding-bandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang yang mereka lihat di sosial media. Zaman dulu kita gak ada yang kayak gitu. Paling-paling kita dibandingkan sama sepupu kita dan itu pun sudah cukup membuat kita sakit hati. Sekarang mereka harus dibandingkan dengan orang-orang di seluruh dunia. Ya, janganlah kita banding-bandingkan diri kita. Kita kasih pengertian sama anak-anak. Tak perlu kamu bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu diciptakan Tuhan spesial. Kamu spesial buat mami and daddy. Gitu saudara ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Saudara. Selama pandemik ini keluarga kami juga mengalami banyak pergumulan. Ya. Di awal pandemik saya teringat putri kami yang waktu itu kuliah di Singapura. Kehilangan beasiswanya. Sedangkan itu adalah tahun terakhir dari kuliahnya. Hampir-hampir anak ini kami suruh pulang karena kami merasa sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan ya dengan pengeluaran yang begitu besar. Tapi apa saudara, ketika kami berdoa, ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Suami saya mendapatkan jawaban dari Tuhan, let her stay. Biarkan dia tetap tinggal di sana. Nah, kalau sudah dapat jawaban dari Tuhan itu baru enak saudara ya. Kalau Tuhan yang menyuruh dia tinggal, pasti Tuhan akan sediakan. Meskipun kami tidak tahu bagaimana caranya, kami menaati apa yang Tuhan mau. Ya, saya sampai sempat harus open PO, jualan makanan, dan lain sebagainya saudara. Sebagai bagian dari ujian yang harus kami lewati bersama-sama sebagai keluarga. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru sehingga dia juga bisa mendapatkan beasiswa dari tempat yang lain. Tinggal biaya hidupnya aja dan saya suami dengan suami bekerja sama untuk memastikan bahwa anak ini bisa lulus kuliah. Ketika dia lulus kuliah tahun 2021 bulan September, saya menyaksikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Putri kami lulus dengan nilai yang sangat baik, dia mendapatkan penghargaan yaitu graduate with first class honors. Ya, itu kalau karena sekolahnya di Singapura jadi first class honors. Kalau di Indonesia lulus dengan cum laude. Kalau di Amerika lulus dengan summa cum laude. Ya, penghargaan yang tertinggi yang bisa dia dapatkan. Wow, sesuatu hal yang luar biasa ya. Karena hampir saja kami suruh dia pulang saudara. Ya, tapi karena kita berdoa minta arahan Tuhan jadinya kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan atau kehendak kita, tapi melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan ternyata kehendak Tuhan itu sempurna, baik adanya. Ya, lalu tidak lama setelah dia lulus, dia langsung mendapatkan pekerjaan. Dan saudara, sekarang dia sudah mendapatkan full time job, ya, sudah bisa mandiri, sudah bisa menyupport hidupnya sendiri. Dan itu merupakan satu anugerah yang luar biasa yang kami syukuri dalam keluarga kami. Nah, pencapaian-pencapaian yang seperti itu tidak bisa dicapai dengan sendirinya oleh anak-anak kita. Harus dibentuk dari awal. Harus dididik dari awal. Saudara, pastikan keluargamu, anak-anakmu terutama, kau didik dalam pengenalan akan Tuhan. Karena saudara, kalau kita mendidik mereka sejak masih muda, maka mereka akan jalan dengan jalan yang lurus. Kalaupun sempat melenceng ke kiri atau ke kanan, pasti akan mereka kembali ke jalan yang lurus yang pernah kita kenalkan kepada mereka.
ketika mereka masih muda. Bagaimana keadaan keluarga kita hari ini? Mari kita refleksikan masing-masing. Dan saya berdoa, biarlah setiap keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Menjadi kesaksian kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini. Tuhan, seringkali kami lupa, kami terlalu berfokus pada pekerjaan kami, pada karir kami, bisnis kami, mencari uang. Sampai-sampai kami lupa untuk memperhatikan keluarga kami, untuk merawat keluarga kami. Terima kasih Engkau ingatkan kami, Tuhan, untuk merawat keluarga kami. Karena apa yang dirawat pasti akan tumbuh dengan baik. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang diwakili oleh saudara-saudariku di tempat ini, Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jumpa lagi di lain kesempatan.